Kalau biasanya saya datang ke tempat yang nyata gitu, yang real, ada tempatnya. Nah, sekarang saya mau nyobain tempat yang berbeda. Kali ini saya mau mendatangi dunia yang fana. Ini bukan dunia real, tapi ini sebuah dunia virtual reality. Nah, yaitu adalah namanya tempatnya Zona Reality. Seperti apa permainannya? Ayo. Permainan seru di dunia nyata sudah biasa. Bagaimana jika permainan seru tersebut dibawa ke dunia virtual? Di Zona Reality inilah kita bisa merasakan berbagai permainan seru berbasis virtual reality. Konsepnya sebenarnya Zona Reality ini kita memadukan virtual reality sama augmented reality. Yang di belakang ini ada, bisa dilihat ini augmented reality games. Itu kita nggak pakai headset. Jadi benar-benar di luar, tapi kayak wall climbing, tapi wall climbingnya ada goalnya, jadi kita harus nepok laletnya. Nama gamenya tepok lalet sih. Tepok lalet namanya, yeah. Tepok sekali ya. Iya. Yeah. Tapi by the way, ini game-game yang ada di sini tuh semuanya buatan sendiri atau gimana? Iya, kebetulan kita memang develop sendiri, kita buat sendiri. Kecuali kita ada satu game yang kita beli dari, kita license dari luar. Daripada penasaran, langsung yuk kita coba. Nah, di permainan yang satu ini, kita seakan menjadi seekor burung yang tengah menangkap ikan. Kalau nangkepnya, dia nangkep nabrak aja ya? Iya, ditabrak aja, langsung ambil ikannya. Jadi untuk sekarang, mission-nya harus cari. Oh, wah, dapat! Aku sedang menjadi burung. Mana? Wah! Wah! Oh! Selanjutnya adalah permainan menembak dengan sasaran dinosaurus yang mirip komodo. Ih, seram. Iya. Yeah. Wow! Oh, no, no, no. No, 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 no. No, no. Ayo cicak sini kamu, mana? Cicaknya gede amat ya! Kalau yang ini masih mirip dengan tembak-tembakan yang tadi, hanya peran kita di sini sebagai penyihir. Wingardium Leviosa! Apa gak ada kenapa? Apa ada kenapa? Oh! Apa ada kenapa? Selain bermain menggunakan alat VR, ada juga permainan yang menuntut kita berinteraksi langsung dengan objek virtual yang ada di depan mata. Atas lagi ngerjain gua nih, Mas. Ngap gua. Nah. Letoy lu, bro, letoy. Capek, woi. Banyak lalat di rumahku. Mana lagi? Tinggi ya, luar biasa. Tinggi. Ah! Where? Oh ini. Ingin menguji adrenalin? Ada juga wahana bernama Pasien Terakhir dengan suasana yang super horror. No. Oh! Ada apa, Mas? Itu, halo, Assalamualaikum. Waktunya terus berjalan ini, Mas. Aduh, di mana ya? Bentar lagi. Mungkin di meja atau di mana? Ah! Tidak. Bukan. Wow! Wow! Waduh. Waktunya udah makin. Wah! Ah! Itu apa itu? Ada apa, Mas? Aduh. Bentar, Mas. Itu tangan siapa sih? Ah, bukan. Oh!
Itu siapa? Udah. Oke, gak apa-apa. Normal, normal. Ah, kesel. Nah, wahana inilah yang paling bikin deg-degan. Kita akan dipakaikan harness dan dibuat menggantung. Tidak! Bagai bintang di surga. Lahir udah putih ya? Udah putih ya, mas. Mas berarti udah sampai di after life itu. Udah meninggal ya? Luar biasa ya. Ini boleh. Gak tau deh, gak bisa komentar deh. Tapi yang jelas keren banget. Kalau misalnya pengen mainan yang seru, menantang, bisa datang ke sini. Dari Jakarta, Bremantin Ayah, Fani Maulana, Metro TV. Sudah, mas.